Halo sobat Asiliga, kembali lagi sama admin di sini. Ya, di video kali ini kita akan membahas mengenai update daftar pemain Persebaya Surabaya untuk berlaga di Liga 1 2023. Oke, langsung aja kita bahas, bos. Berikut ini merupakan update daftar skuad Persebaya Surabaya untuk BRI Liga 1 2023-2024. Oke, yang pertama untuk pelatih akan diisi oleh pelatih lokal yaitu Aji Santoso. Selanjutnya di posisi kiper akan diisi oleh Hernando Ari dengan nilai pasar sebesar 3,48 miliar rupiah. Ada Andika Ramadhani dengan nilai pasar sebesar 2,61 miliar rupiah dan ada Aditya Arya dengan nilai pasar sebesar 434 juta rupiah. Selanjutnya untuk pemain belakang akan diisi oleh Kadek Raditya dengan nilai pasar sebesar 2,61 miliar rupiah, Yohanes Kandaimu dengan nilai pasar 2,61 miliar rupiah, ada Rizwan Lauhim dengan nilai pasar sebesar 1,30 miliar rupiah, dan ada Reva Adi Utama dengan nilai pasar sebesar 3,48 miliar rupiah. Dan pemain bakalan terakhir akan diisi oleh Salman Al-Farid dengan nilai pasar sebesar 869 juta rupiah, Nuri Fasya dengan nilai pasar sebesar 1,30 miliar rupiah, ada Arif Catur dengan nilai pasar 1,30 miliar rupiah, dan ada Josh Brown dengan nilai pasar sebesar 869 juta rupiah. Sedangkan untuk pemain tengah atau gelandang akan diisi oleh Alwi Slamet dengan nilai pasar sebesar 3,91 miliar rupiah, Muhammad Hidayat dengan nilai pasar sebesar 2,61 miliar rupiah, ada Andre Oktaviansyah dengan nilai pasar sebesar 2,17 miliar rupiah, dan ada Rizky Duyan dengan nilai pasar sebesar 1,30 miliar rupiah. Sedangkan pemain tengah lainnya akan diisi oleh Brilian Aldama dengan nilai pasar sebesar 1,74 miliar rupiah, Zeev Valente dengan nilai pasar sebesar 4,35 miliar rupiah, ada Fernando Pamungkas dengan nilai pasar 869 juta rupiah, dan ada Rival Wahyudi dengan nilai pasar sebesar 869 juta rupiah. Dan pemain tengah yang terakhir akan diisi oleh Saiful dengan nilai pasar sebesar 869 juta rupiah, ada Wahyudi dengan nilai pasar sebesar 434 juta rupiah, ada Brian Pondak dengan nilai pasar sebesar 173 juta rupiah, dan ada Rui Arianto dengan nilai pasar sebesar 434 juta rupiah. Dan selanjutnya untuk pemain winger akan diisi oleh So Yamamoto dengan nilai pasar sebesar 4,35 miliar rupiah, Bruno Moreira dengan nilai pasar sebesar 4,35 miliar rupiah, ada Wildan Ramdhani dengan nilai pasar sebesar 2,17 miliar rupiah, dan ada Kasim Botan dengan nilai pasar sebesar 2,61 miliar rupiah. Dan winger yang terakhir akan diisi oleh Julian Mancini dengan nilai pasar sebesar 869 juta rupiah, Muhammad Iqbal dengan nilai pasar 434 juta rupiah, ada Deni Agus dengan nilai pasar sebesar 434 juta rupiah, dan ada Bram Dani dengan nilai pasar sebesar 434 juta rupiah. Dan yang terakhir untuk pemain depan akan diisi oleh Paulo Victor dengan nilai pasar sebesar 3,48 miliar rupiah dan ada Ferdinand Sinaga dengan nilai pasar sebesar 869 juta rupiah. Apabila ada pemain yang masuk dan keluar akan segera diupdate di video selanjutnya. Ya, tadi merupakan daftar pemain Persebaya Surabaya pada saat ini. Silahkan kasih komen di bawah untuk pemain favorit kalian.